Viral kakak adik lulus seleksi Bintara Polri, peluk sang ayah hingga sujud syukur di kaki ibu. Beredar video kakak beradik di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, yang lolos seleksi Bintara Polri hingga viral di TikTok. Dalam video yang diunggah di akun TikTok @xyitsecha, terlihat dua lelaki sedang menunggu hasil seleksi Bintara Polisi Tugas Umum secara online. Pada waktu pengumuman, seorang lelaki yang diketahui bernama Delta Satria tampak bersujud dan memeluk saudara sepupunya Raihan Dinata. Rupanya Delta lolos seleksi dan langsung berlari menghampiri orang tuanya. Pria tersebut tampak memeluk ayahnya dan sujud syukur di kaki sang ibu. Sontak video yang diunggah Tessa Aprilia ini mendapat banyak respon dan viral. Saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Delta Satria dan Raihan Dinata adalah adik dari Tessa Aprilia, pengunggah video yang viral di TikTok. Menurut Tessa, kedua adiknya sudah bercita-cita menjadi polisi sejak kecil, hingga melakukan berupaya untuk mengikuti tes seleksi dan berhasil, mulai dari olahraga, menaikkan berat badan, hingga rajin berdoa. Untuk itu, Delta dan Raihan sangat senang ketika lolos seleksi. Mereka meluapkan rasa senangnya dengan memeluk orang tuanya, selain itu juga bersujud kepada orang tuanya. Tessa pun mengaku bangga mendengar kabar kedua adiknya lolos Bintara Polri. Tessa berharap kedua adiknya ini dapat menjadi polisi yang amanah. Kemudian ia juga berharap adiknya selalu menghormati orang tuanya. Hingga Minggu 10 Juli 2022 malam, video itu telah dilihat lebih dari 6 juta kali. Kemudian disukai lebih dari 500 ribu pengguna. Beragam komentar pun disampaikan warganet. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lain.